cantik nampaknya. Cantik sebab berlubang. Oh, tengok jalannya. Bukanlah cepat ni, bukanlah tukaran berniuk. Siap. Saya bayar RM2 nanti. Macam buayan. Mudahnya tu budak tu. Cuma kasih anak. Kasih anak pula. Sip begitulah tu bukanya. Assalamualaikum YouTube. Inilah laluan antara Bulatan Sapinango hingga ke Batu 32 Senakan.
lain pe tu. Kebetulan jalan yang rosak ni, kiri kanan ni sedang dibersihkan lah untuk projek pembangunan. Jadi bagi saya satu tindakan yang perlu cepat lah, kerana jalan ni memang dah rosak teruk ni. Agak berbahaya lah untuk pengguna jalan raya. Lagi cepat-cepat lagi bagus. Dan lubangnya ni, orang kata lubang yang kita tak nampak ni, macam perangkap. Kita boleh panggil ya perangkap maut sebenarnya, kalau kita tak berlaju ya. Jadi kalau melaju, kalau saya di sini 80 cukup lah, so kita dapat mengelak lubang lagi. Kalau kita atas 100 tu mungkin lubang yang besar-besar susah kita mengelak lah. Lubang yang ada orang gambar viral lah itu, dia kata macam di bulan. Ya, bukan di Sabah dia tu, di bulan. Yang depan ni tengok jalan utama ni ya. Jadi tengok tu lubang tu, memang kalau laju biasalah, kereta besar kan, kereta kecil kan, memang berbahaya lah. So sebenarnya hati-hati lah jalan ni ya.
Kalau hujan berair kan dia, nak kita nampak lubang dia. Simpang Beluran, jalan pun tambah cantik nampaknya. Cantik sebab lubang. Oh, tengok jalannya. Kami cepat ni untuk kampunya siap. Saya tak tahu hari ini. Tengok ini.